maka Allah akan menjauhkannya daripada seksanya api neraka sebanyak 70 tahun perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa. Hari ini aku nak share sikit tentang kelebihan di bulan Ramadan, yang mana aku ada jumpa satu hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nombor 2840, yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, iaitu orang yang berpuasa dengan penuh ketaatan kepada Allah SWT, maka Allah akan menjauhkannya daripada seksanya api neraka sebanyak 70 tahun perjalanan. Dari hadis ni kita dapat lihat yang mana Allah beri jaminan kepada kita, Allah berjanji kepada kita untuk jauhkan kita daripada seksanya api neraka, Allah akan selamatkan kita daripada seksanya api neraka, asalkan dengan syarat kita berpuasa dengan penuh ketaatan semata-mata kerana Allah SWT. Bertepatan juga dengan satu lagi hadis, yang mana ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, puasa itu adalah sebuah perisai yang mana hambanya berperisai dengannya dari seksanya api neraka. Mudah-mudahan dengan sedikit pengongsian daripada aku dapat memberikan manfaat kepada korang dan jadi asbab untuk kita istiqamah dan bersungguh-sungguh untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini. Jadi selamat beramal dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.